Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Dedi Rupani Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang penyakit rambut. Bila rambut kita tidak mengkilap atau ujung-ujungnya belah, kusam, atau sering rontok, ini bisa terjadi terhadap pria dan wanita karena gangguan organ dalam tubuh. Itu juga berpengaruh dan bisa menimbulkan penyakit rambut, sehingga khususnya untuk kaum hawa, ya, para wanita mungkin rambutnya tidak mengkilap, kurang indah, padahal sering keramas oleh sampo-sampo yang bagus sih, tapi tetap aja saya akan menjelaskan tentang titik refleksinya di sebelah mana. Oke, jangan kemana-mana, tetap di sini di Dedi Rupani Channel. Jangan di skip supaya tidak gagal paham. Oke, cekidot. Jadi titik-titik manakah yang harus kita pijat? Di tempat tangan. Pertama, kita pijat telapak tangan. Titiknya di sini. Tekanan pemijatan 5 kg. Pijatlah antara 5 menit sampai 10 menit atau juga bisa 15 menit. Usahakan pemijatannya tiap hari, ya. Diusahakan tiap hari. Yang pertama di titik sebelah sini, ya. Nah, jelas yang pertama di titik sebelah sini. Kalau bisa pakai alat bantu nggak apa-apa, ya. Pakai alat bantu ini di sini kalau bisa. Nah, ini yang kedua, kita pijat di titik sebelah sini. Nah, titiknya di sebelah sini. Sama, lama pemijatan 5 menit sampai 15 menit. Ya, lakukan tiap hari. Besaran tekanan pijatan 5 kg. Usahakan lakukan setiap hari. Ya. Samping minum minuman suplemen atau vitamin, ya, silakan. Mungkin bosku-bosku udah pada tahu, ya, lebih tahu dari saya. Oke, selanjutnya kita pijat pemijatan di sekitar jari telunjuk. Ya, jari telunjuk. Pijat ini agak dalam sih. Nah, sama pemijatan 5 menit sampai 15 menit. Lakukan tiap hari. Silakan, mudah-mudahan ada perubahan signifikan. Oke, selanjutnya kita pijat sebelah sini, ya. Sama, lama pemijatan 5 menit sampai 15 menit dengan kekuatan besaran tekanan pijatan 5 kg. Di samping itu, silakan untuk membuat ramuan seperti halnya lidah buaya, ya, bisa pakai itu juga. Tuh, mantap tuh, pakai ramuan lidah buaya. Kita ambil daun lidah buaya, lalu di pakai pisau, ya, diambil dalamnya seperti gel, jadi dikeramaskan lidah buaya tersebut. Itu juga membantu untuk menyehatkan rambut kita. Oke, semuanya, Dedi Rupani Channel mengucapkan terima kasih yang sudah menonton, dan semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.